dan S di akhir kalimat dalam bahasa Prancis itu gak dibaca. Oh gitu. Redekart. Gimana cara baca nama ini? Ayo, gimana? Redekart. Agung bisa, Agung. Coba angkat tangan, ngomong. Agung. Sama idealisme. Ini tokoh utamanya itu yang bacot. Bacotnya beken ya, bukan bacot. Ya, ini orang Inggris. Aduh. Linggis. Oh iya, Linggis. Ini bacot. Saya coba ini apa, cara baca bahasa Perancis. Soalnya ini orang Perancis. R dibaca ho. Ini dibaca u. Sunda dong, Sunda dong. Bisa gak sih? Siap-siap. Pak Imota ngomong enggak. Orang malu ya. Oke. Itu bisa. Terus huruf E yang ada petikannya ini, ini dibaca ETMP ya. Yang biasa ETMP gitu. ETMP. Terus ini dibaca K. Wui. Ini dibaca V. Ini huruf Redekart. Dan S di akhir kalimat dalam bahasa Prancis itu gak dibaca. Oh gitu. Redekart. Gimana cara baca nama ini? Ayo, gimana? Redekart. Agung bisa, Agung. Coba angkat tangan, ngomong. Agung. Apa? Sini. Hah? Gimana? Sini. Oke, Rene. Apa itu? Rene Descartes. Oke. Rene Descartes. Tadulu deh, orang Medan enggak bisa ngomong bahasa Inggris, bisa ngomong apa? Komputer. Ya ya, Pak. Ya, ayo Ustaz, baca Ustaz. Ini setuju sama mantik Aristoteles ya. Dia Aristoteles itu gimana ciri khasnya? Dia ambil sesuatu yang kuliah, makanya kuliah Holmes. Kuliah Holmes itu kan asas dari takrif. Dan takrif deskripsi itu asas untuk kita menghukumi. Dan menghukumi itu tasdik. Dan tasdik untuk kita bisa mentasdik, kita lewat proses kias. Gitu. Jadi dari yang kuliah dulu di situ ke juz'i kan, gitu kan? Juz'i ya kuli. Ciri khasnya macam gimana? Jadi gini, suatu zat misalkan yang terperiksa, kan bukan semua kopi kan? Kopi yang dicangkir ini atau teh di sini ambil gitu sama ente. Ente periksa ke laboratorium, dites kafeinnya berapa, ininya berapa, tehnya segala macam. Setelah dapat natijahnya, gitu kan? Natijah dari kopi segelas ini, kopi ini punya dan kopi yang lain, kopi. Teh yang lain itu punya hukuman yang sama dengan kopi yang di gelas ini. Kenapa? Karena zatnya sama. Jadi gimana meneliti kayak tadi, walaupun yang kita ambil itu juz'i, tapi dia juz'i ini bisa diambil natijah untuk kuli. Nah, ini namanya apa? Kalau bahasa mantiknya di sulam. Wa in bi juz'i jin ala kuli strukir pada bilis dikroh yang gak mungkin. Kebalikannya waak suhu, waak suhu apa? Ini kan juzi kuli. Waak suhu yud'a yud'a kiasa mantik yifah walatikodam tuhu ahad ini. Ini sulam.